Apaan tuh? What the dog doing? Ya sama kayak event-event sebelumnya, pas Kuki-Kuki kemarin itu, intinya disuruh farming ke desa sebelah buat dapetin angpau hoki. Ya sebenarnya nggak ada yang nyuruh juga, wong kalau nggak lu kerjain ya, nggak apa-apa juga. Kalau di event ini nama poin untuk ditukar ama hadiahnya medali naga, hadiah utamanya ada skin kakek ama ability queen, apa itu, yak, panah es, jenisnya epic, dan ability ini sifatnya pasif. Tiap queen mana ke bangunan, bangunan tersebut akan sedikit kedinginan dan mengalami kelemotan, tuh lihat. Sangat cocok buat buy one ama inferno single ini mah. Bangsat kau. Dan untuk skin kakeknya sendiri, ya begitulah. Kalau mang gabuk mah entah kenapa kurang suka aja ama tema kali ini, kayak warnanya mati aja gitu, biru, hijau, ama ungu, jadi nggak kontras, desainnya jadi kurang jelas aja, ya itu sih menurut mang gabuk, kalau kalian suka ya suka-suka aja, terserah kalian. Dan seperti biasa, setiap event kayak gini pasti ada pasukan yang unik-unik, ada gadis mercon, doi ini pasukan dari Clash Royale game sebelah, ya ini masih Supercell juga yang punya, nggak tahu juga kenapa yang dipilih doi, entahlah kenapa, ya suka-suka Supercell aja sih, wong yang bikin dia, jadi ya suka-suka dia aja mau oper sini oper sana pasukan, wong dia yang bikin, serah dialah. Letak angpaunya ada di setiap bangunan klan kastil ama patung kakek lawan, mungkin karena hadiahnya skin kakek, jadi ditaruh di patung kakek, mungkin aja gitu, keknya. Seperti biasa, mang gabuk mah selalu mengedepankan objektif, ambil seperlunya, habis itu pulang. Oh my God. Masih normal, tergolong biasa-biasa aja, nggak parah kayak yang Kuki-Kuki kemarin. Gadis kecil ini pun rapuh juga, nyawanya nggak terlalu tebel, damage-nya pun juga segitu, ya kelebihannya si serangannya area, nggak tahu nanti enaknya diaplikasikan dengan apa, kita coba-coba aja dulu. Tebar-tebarin dulu aja, nggak usah pakai strategi-strategi dulu, cuma sosoan mereview. Ya begitulah, wes kalian cobain sendiri aja, intinya gadis kecil ini rapuh seperti hatimu, jadi ya harus senantiasa ada yang melindungi. Kalau dibawa buat main tawuran gitu kayaknya bisa, kalau misal dikomboin sama Queen Walk, kurang tahu, soalnya doi ini kan kalau abis nyerang mundur-mundur gitu, jadi ya nggak tahu cocok apa enggak kalau misal diterapin seperti kita main Queen Walk ubi ungu gitu, entahlah. Tapi singkat cerita mang gabuk cobain, metodenya sama kayak main Yeti ubi ungu, tinggal ubi ungunya ganti ama gadis mercon ini, jadinya ya Queen Walk Yeti mercon. Sampai setengah perjalanan aman-aman aja, berhasil juga tuh masuk ke dalam bersama-sama, pinggir pun juga aman ama King yang dibantuin mesin barak, walaupun dah mati, tapi ya pasti udah pada tau lah ya endingnya gimana. Nyerang base sendiri aja kayak begini, apalagi war beneran. Tapi itu tadi nggak mang gabuk pikirin matang-matang, cuma asal bikin terus nyerang gitu aja, kalau dipikirin dulu Maya, nggak tahu juga sih. Nah, ini baru naga, bentuknya panjang dan besar, kalau naga yang onokan bentuknya kayak kadal tuh, kalau ini the real naga. Cuman ini ya mirip-mirip kayak paduka, damage-nya bisa melipir-melipir gitu. Cuman kalau ini air, bukan petir, namanya aja nilai ya kan. Paduka air ini memiliki nyawa yang tebel, kalau dibandingin sama paduka yang petir mah masih tebelan ini, damage-nya pun lebih berasa daripada yang petir, dan untuk kapasitasnya tentunya lebih besar paduka air, sebesar naga bakar, 40 kapasitas, sangat memakan ruang everybody. Dan untuk paduka yang baru ini enaknya diapain? Terserahlah, wong kalian udah katam juga pakai paduka yang ono, pasti ya ada apalkan, wong sama aja, cuma beda elemen aja, mau diasal tebar pun bisa-bisa juga, iya bisa, tapi bisa bukan berarti rata. Mau dimainin pakai apapun terserah, yang penting nggak pakai grinding aja sih.
Buat yang bingung nyari toko buat top up atau beli gold pass, langsung aja nih ke barongsai.id. Proses cepat dan mudah. Banyak juga game-game lain. Tuh lihat, banyak banget kayak masalah hidup lu, dan nggak usah repot-repot ngetik webnya. Klik aja linknya di bawah sono.